kita lanjutaken tasik berbicara fokus masalah ikhlas. Sayyid Abu Lais As-Samarqandi, pitung dosa kali ini. Abu Lais As-Samarqandi As-Saggab dawuh, qala dawuh sopo al-faqih radhiyallahu anhu ta'ala, innama yakunu, pestine ono opo dhalika mengkunu kedadean iku li khobati niyadihi krono regete niate wong. Jadi kali beliau disimpulakan keterangan Senin yang lalu, dawipun Syekh Hamid Al-Labbab, beliau bejo Senin singkolo wingi kondo yok nopo Allah iku lek jange ngerusak siji wong, Gusti Allah niku ngekei hukuman telung hukuman. Diparingi pinten? Siji dikei ilmu, tapi ilmune boten saged diamala. Nomor loro kumpul wong api, tapi ndelodok kurang. Nomor telu dibuka lawangi taat, tapi mboten niki dipun simpulaken kali beliau Abu Lais As-Samarqandi, wong sing kaya ngene iki krana kotore ni wasu isari rotihi lan elee lakune sinten, lakune sinten iku jenenge wong perjalanan ini kumbatan beres. Mboten nggih. Niki menurut Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Wong niku lek mlaku ten Allah Taala cara kaya ngoten niku wau. Ya siko mang. Niat niki makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bejo inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fajadal wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qol. Nduk jero dodoe wong iki ana sak gegem getih. Lek sak gegem getih iki api, sawak iku api. Lek sak gegem getih niku elek, sak awak niku apa iku? Niki cara syariat. Hakikate menungso niki mboten saged sae. Nek mboten diprogram kali sinten? Nah niki lho. Bulet mawon. Tapi manusia
tidak boleh bersimpu tangan kepada Allah. Allah memberikan kaki, memberikan tangan, memberikan mata, memberikan telinga, memberikan akal, memberikan hati. Ini kan semua untuk menghadap Allah. Allah kan sudah menyampaikan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah, manusia ini dibagi tiga. Pertama, orang mukmin. Kedua, orang kafir. Ketiga, orang munafik. Ini sudah pembagian dari Allah. Lah sampe didadekno wong iman, ya Allah, itu harus panjenengan syukuri sing mboten kenek. Pun mboten ada ngelirik iki wetengen. Lah supaya ro sampean iman iki ambek Allah diterusno ayat, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nggih, rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai anak manusia, kalau kamu ingin menjadi orang yang beriman valid, kamu harus menyembah Allah. Siapa Allah yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum? Apa untuk Allah? Anda berbakti kepada Allah agar kamu menjadi orang yang ber. Lalu sampe gak ngaji tuh konti jangan ro takwa. Takwa niku ngelakoni perintah, ngedoi. Terus apa sih agendanya manusia? Satu, bahagia di dunia. Dua, bahagia di akhir. Sa'ada fid dunya, sa'ada fil. Itu tujuan. Lah untuk kesana harus menyembah. Lah menyembah Allah sinten sing kudu ngelampai nyembah awak sampean. Niki nyembah coro Islam. Ati sampean coro i rok sampean coro ikh. Nah. Ya apa awak is coro Islam syariat. Ya napa syariat mulai bab thaharo, bab wudu, yo, bab sesuci, bab sholat, terus bab ngistilahi ubudiyah, muamalah, mari ngono nyambut gawe, mari ngono ra. Lah kula sampean mboten ade ubudiyah, mboten ade nyambut gawe, langsung napa? Rabi pejat kabeh. Wong kan ilmu ni. Kulo pun sekolah SMA, kulo ni pun sarjana, gak ngaji nul putul. Ya apa? Nah, niku Allah nyembah aku, nyembah oh pangeran. Terus lagi sampean buat nyembah pangeran, gak gelem ngaji, elek hati sampean. Sebab sampean gak gel. Tapi elek hati buat benci mbek wong. Di kongkon pangeran gak gelem, termasuk kamu buruk sangka dengan siapa? Tuh. Padahal ngoleh ilmu fardu. Tuh. Nopo seru halal haram, seru wajib, seru sunat. Terus ati, seru di sifat terpuji, sifat tercela, saniki garu blas. Ruhi kuduru tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Menjauhi dosa, berbuat baik, hanya sinten. Nah, iki telu-telu kudu dipelajari. Rabi, sampean goblok. Lah bojone dikeloni, dadi anak gondoruo anak sampean. Dia pun kok ngene iki dadine. Nduk kono perkosaan, nduk kono narkoba, nduk kono bajingan, nduk kono preman, nduk kono tukang nggih. Dukono Dimas Kanjeng wis. Karena apa? Tidak mengerti karepe Gusti. Nah, sehingga gak ngerti, ya Gusti. Nah, niat niki
diapi niki cara syariat hakikate ngenteni pawewe sinten lho niki lho sing angel tak bangunu lha wis dikei gak ngerti ae kita tambah tolol-tolol tolol wong dikei dikei pangeran iman paling larang dadane golek iman lah sampe dikei urip lu irian sido dadi apa sampe urip ngene Selandia Baru kono duk Papua Nugini duk Australia ngel sampe urip tembriki lek roh pangeran li anan niata krono sak temeni niat iku lau kanat lamun ono opo niat iku soki katan soke kan wis dia unek no ayate la'allakum tatakun lek bisa menyembah Allah urip iku tatakun tatakun iku opon faedai repot dadi gampang susah dadi ilang dikei rezeki mboten disangka niku niku konsep Gusti Allah. Benar. Sampeyan masih dodol opo ae. Nyambut gawe opo ae. Cukup gawe ngadep. Mboten wonten kerepotan. Menungso niku repot mboten ngadep Allah. Allah niku wis kandha. Kon tak kandhani yo. Intuti'uhu jikalau kalian-kalian ini patuh kepada Allah tahtadu pasti kalian mendapat petunjuk niki dalam arti luas pak melarat sabar niku betul suki syukur loro sa waras syukur lho niku jenenge petunjuk pangeran rasa mana gak ditutupi pangeran meso nah niki sampeyan rungono lek niatmu apik la rozakohu mongko yekti maringi rezeki ing uang sapa Allahu taala Allah taala manfaatal ilmi ing manfaati ilmu lek sampean ilmu ni manfaat Allah taala kondo yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat wong duwe ilmu iku derajat mboten perlu diderajat no menungso. Lah kula sampean menggo dolim kepengin dimulyakno menungso niku. Sing derajatno niku sing gawe menungso. Sinten? Lho. Seluruh malaikat iki kan sujud nang sampean. Nggih ta? Lah Nabi Adam iku disujuti malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikatis judu sama dimulyakno seluruh benda-benda yang di muka bumi iki mulyakno sampai niku manfaati el seluruh binatang nah sampai garo rezeki kongkon ngelateni sampean ya ardi man khaddamani khaddimi bumi sapa sing ngladeni aku kon kudu ngladeni wong iku menurut rezekine dhewe de sampean diladeni mbek bumi niku ilmu manfaat loro wal ikhlas sampean dikei urip legowo ikhlas mboten wonten sambat mboten wonten ngersula lapang wis gak ono repot gak ono ustala sampean dikei loro ya apa dikei susah ya apa sampean ketok sing gawe loro sinten
sehingga susah sinten. Kau nak sih kisah gawe niku, boten wonten sih gawe ni, sehingga suki sinten, sehingga melarat sinten, sehingga urip sinten, sehingga mati sinten, kok repot. Lil amal maring lakoni, paham sampean? Yang ketiga, wa ma'rifata hurmati sholihin, lan ngawruhi kemuliaane wong-wong soleh. Jadi awak ini ku bendino dikei pak memanto orang-orang baik. Le ono wong api, dihormati, dimulyakno. Lah sampean mau nang geratak menungso padha ae. Lah niku sampel sampean. Lah wong sampean iso ngregani. Iki kerupuk 250. Iki kerupuk urang. Pinten 250 ya? Kan tidak to. Numpak miri kolet 3000, 5000. 5000 taksi. Duh. Kita ini harus tahu. Satu, lek ati sampai nabi, ilmu niku sampean lakoni. Lek ati sampai nabi, sampean lek ati sampai nabi, ru wong api. Ru. Montor gini suruh milu. Sampai neru. Ini berapa Pak Xenia ini Pak? Avanza ini berapa Pak? Innova ini berapa Pak? Gimana betul? Honda Jazz ini semuanya harganya B. Ini Pak, X-Trail ini Pak. Mercy ini keluaran baru. Harganya sama dengan Xenia. Ya lah Pak Jarini. Jarini calo nih. Cocot mua, mari ramah boleh napa? Kan? Jangankan sama-sama Innova, ini tahun 2002, ini 2016, sama saja Pak harganya Pak. Ya kon sampel lo DJ. Nah Pak, orang itu jangan kamu pandang sama. Kalau kamu memandang orang sama, kamu tidak tahu berkah di dunia. Syekh Abdul Aziz Ibni Mas'ud Ad-Dabbaq mengatakan, kalau kamu bertemu dengan orang soleh, bertemu tak orang soleh, apalagi dengan wali, kamu tidak akan masuk neraka. Salaman, karena orang soleh ini minimal bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangane sampean cekel. Nah, kamu kan yang melihat perejengane, visi, bentuke, inilah yang menjadikan buta mata hati. Karena kamu yang berjalan adalah otak, yang berjalan adalah akal, sing paling konyol adalah nafsu. Andaikan hatimu yang jalan. Makanya suatu hari seorang pejabat datang kepada juru kunci seorang wali yang bernama Syekh Aba Yazid Al-Bustami. Wahai juru kunci, aku bertanya pada ente, apa yang pernah anda dengar dari kalimah-kalimah yang mulia dari panjenenganipun Syekh Aba Yazid Al-Bustami? Beliau menyampaikan, siapa yang mengerti dengan Aba Yazid, mengetahui Aba Yazid, orang itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Pejabat ini bingung. Cek sumbung ya Aba Yazid. Ru ambe Aba Yazid ae apa jenenge? Lawang Abu Jahal, Abu Lahab ikrosinen, Kanjeng Nabi Muhammad kecemplung neraka. Lah Abu Yazid itu, nah inilah, karena yang jalan adalah napa? Otak dengan nafsu bukan hati. Dijelasno ambek juru kunci.
Mari. Kalau begitu Abah Yazid itu terlalu congkak, terlalu angkuh, terlalu sombong. Nah, itulah. Makanya sesuatu yang belum paham ojo langsung sampein komentari. Tanya kepada niki ngerti. Sampein keliru, Pak pejabat. Yang dimaksud Abah Yazid bukan begitu. Uang oleh erup Abah Yazid iku waliyullah. Lalek kula sampean ro wong iku wong saleh, kula sampean lak mulyaken. Lalek sampean nganggep padha ae wis gak ono, ndak ada berkahnya. Karena siapa saja yang mengakui Abah Yazid itu waliyullah, lek wis ngakoni waliyullah, mboten ngakoni tok kelakuane Abah Yazid diprak. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak tahu Rasulullah. Yang diketahui Muhammad anak, Muhammad ponaan, Nabi Rasul Garo, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Buatan semer. Nah, ini persoalannya. Iku Garo senengi. Abah Yazid al-Bustami. Nah, itulah. Makanya Al-Quran mengajarkan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya kepada ahlinya. Kalau kamu tidak napa? Tak ngerti. Tiga niki. Nah, kita ini kan enggak tahu wong api saiki. Padha ae padha mlebu masjid, padha ae padha sembayangi. Lah iki wis regrek padha nyambut gawe ini. Lah sampe nyambut gawe kuli batu. Sing iki nyambut gawe dadi direk. Padha ae. Kuli batu niku rok-rok. Lah direktur loro rumah sakit gerah motor rumah 200 gram. Lale sampean kuli batu. Jangan menganggap semuanya sama. Lah sampean delok menungso padha ae. Wis mboten kepethuk sampean, tidak dapat barokah. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah itu kalau para pengikut-pengikutnya niku diajarin mau tidur bacalah ini, bacalah ini, bacalah ini, agar Anda dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Di tengah malam itu bertemu dengan orang soleh. Jadi Anda tidur, iku petuk kiai kok, iku kiai. Lah kok ro kiai? Gini turu niku wae sampean diwara, iku Pak Yai. Kalau itu Pak Yai, orang saleh. Lah kita kan ndak ngerti. Direken tidur kembang itu jangan. Nabi Yusuf menjadi menteri gara-gara rojo mimpin apa? Ketok pari ono isine diuntal pari sing wonten-wonten ana sapi lemu diuntal kalau sapi. Menurut ahli takwil seluruh Mesir mengatakan bunga tidur bareng digawa nang Nabi Yusuf itu ada pengerti. Wah, si rojo tambah penasaran karo Nabi Yusuf. Sampai puncaknya Nabi Yusuf didadekno men gara-gara apa? Nah. Begitu juga Nabi Yusuf diuncal nang sumur gara-gara mim. Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada napa asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Lo, salah besar.
tidur itu, tidur ini, ruh ini berjalan di alam arwah. Melayang-layang. Lek ruh sampean api, ditudur sing api-api. Ketok kucing, wah gudang uang iki 18 kudu ditomboki. Aduh, wedok-wedok melok niku. Ngerti? Jangan. Jadi telu lek niat sampe nabi, siji ilmu mam, loro ikh, telu napa? Gini ku mulia no sinten wong api. Lah wong api ini terus sampe dolei ni Syekh Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas, memberikan keterangan ayat doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya hasanah, niki Pak. Ya Allah, berilah kami di dunia menjadi orang baik. Di dunia baik. Dunia niku Pak yo hidup seben. Wong baik iku yo apa Pak? Sampean dikumpulno wong soleh. Itu namanya bidunia. Urip iku lek kumpul wong soleh barokah. Sampeyan delok Quran iku, inna rahmatallah qaribum minal mukh. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu siapa sih gai? Sesungguhnya kasih sayang Allah dekat dengan orang berbuat. Nah, sama delok keilmuan ini, kelakuan ini, bendino. Oh, cua adik ni kudelon bahasai nabi nih. Idza ra'aitu murrajul ya'tadu ilal masjid washadu annahu bil iman. Turine Kanjeng Nabi kon lek ketok wong kulino kuli membiasa melebu masjid, melebu dok saksenono iku duwe i lho sampean mboten melebu masjid dok, sampean ngaji, sampean golek el, sampean makmuraken masjid lho. Nah, sampe lu gak ngerti. Inilah yang perlu dimenger. Makanya Allah katakan walakinna aktsarun nasi la yasyurun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi lebih banyak-banyaknya manusia tidak merasa. Akan tetapi lebih banyak-banyaknya manusia tidak menge sampean mboten nerut dikai pengeran itu. Makanya betul apa yang disampaikan wali besar Dinun Al-Masri, seorang murid ingin keramat, dikongkon wudhu setahun, bareng wis wudhu setahun gak ketok keramati, disangka no keramat niku nopo lunggung ini langsung mencolot nang dukur wit lak dadi manuk. Tadi bet protes nang kiai ini, kiai kulo niki pun butuh setahun, tapi kok mboten saged napa-napa kiai. Becak pancet, cleaning service, kuli batu pan. Nah, disangka nolek wis
buduk niku langsung dadi direk, langsung dadi men. Ya celuk Pak Jokowi, Pak Jokowi kula sampean dadi dadi menteri, menteri setan. Nah itulah akhirnya sama Pak Yai, hatimu buta. Kon iso wudu setahun niku kera. Takono sami ini iso tak wudu setahun, sami ini kayak ini loh. Batal wudu tahun. Paling entute paling jeger berat. Sampean niku. Itu sudah napa istimewa. Tidak kuatiri nggeniku ulama suk. Nah, sampai lah wis saat ini pun ada ado-ado Mas Kanjeng nge uang sak menukai terbius nge di sini ini kujuk wake Mas Kanjeng nge jadi sini tiba-tiba ini Kanjeng Nabi ini kududuk dajjal ulama suh sini dikhawatirin ukiah ini. Niki naudzubillah min wa hadza utawi iki iku fi haqqi ghairil mahbubin ing dalam khailiane wong kang dikasih kabeh ambek Allah, orang yang tidak dicintai Allah, wong iku digrebek karo setan dimanapun wong iku urip sakarepe dhewe. Makanya Nabi mengatakan nggih, idza lam tastaghi fasna bima syi'ta. Kalau kamu sudah di dunia ini tidak punya malu. Hidup kamu sak karepe. Wong iku gak ro malu, awake goblok iki lho gak ro. Wong goblok iku ya apa sih? Awake iki lho mboten ro lek sombong. Awake mboten ro lek duwe jiwa hasud. Awak yang mboten ro lek duwe ujub. Awak gak ro lek seneng karo isine to. Awak ini ku gak ro lek seneng karo saliyane. Gak ro. Dan mboten ro lek dek niku bodho-bodho niku. Ing mongko Gusti Allah niku dawuh akanal insanu daluman. Jahul, kamu tuh banyak aniaya. Kau niku agak goblok ki. Kebodohanmu itu kau kok karo. Kau kok iso. Maghara kabi rabbikal karim. Apa sih singgara no kau tertipu untuk dunia ini. Apa niku pertanyaan ini Gusti Allah. Padahal Gusti Allah singgah niku syariat sing ditutuno mboten hakikat. Makanya Sayyid Tajuddin Ibnu Athaillah mengatakan mata ja'alaka, kapan-kapan Gusti Allah ndadekno peno, ndadekno apa nginiku awakmu ubudiyatan dohir, ibadah dohiri niku penuh dengan tuntunan, tatanan, aturane Gusti Allah alias sare. Sampeyan budal ngaji niki jenenge sare. Sampeyan api. Terus bodho sampean. Bodho sampean dibuka karo Gusti Allah. Buka Gusti Allah ya napa dodo sampean. Sampean mrene niki sing nglakokno sinten? Allah. Niku jenenge hakikat. Kalau kamu sudah diberi Allah lahirnya memenuhi tuntunan syariat, batinnya memenuhi tuntunan hakikat, waduh itu qad adumal minnah. Gusti Allah iku teman-teman gedekno anugerah nang sampean. Pertanyaannya di sana, famalladzi taltamisu, apa yang akan kamu cari melebihi itu keramat.
itu kemuliaan, bukan keramat itu iso mumbul, iso miber, iso ngilang. Tidak. Orang keramat itu luarnya dengan tuntunan syariat, batinnya dengan hakikat. Itu orang keramat. Sampai sakit, semuanya bisa. Itu lewat pengaji. Makanya Nabi mengatakan, apabila kamu berjalan di sana bertemu dengan taman surga, duduk di sana. Apa Nabi taman surga? Goni ngaji. Itu membuka wawasan cakrawala, membuka segalanya, mengampuni dosa seluruh malaikat mudun, seluruh aduh, rahmati Allah, ketenangannya Allah, dan menghapus sampai loro-loro kabin itu diwaras nombe Allah. Penyakit yang sejati adalah penyakit hati. Nangis dan Gusti Allah. Kita harus ngungsi nang Allah. Nang Allah. Niku lek lahir sampean batin. Lah niki tarekat lewat bimbingan. Kati sampean nanti-nanti enak urip melaku syariat jerone hakikat. Terus goblok pinter kudu hakikat kali sinten. Bukan orang hakikat itu melepaskan syariat. Hakikat itu di dalam. Aku semakom hakikat. Jadi gak usah sembah. Lo. Ini karena gak ngerti. Wis. Ini mahbub. Manusia ini kan dua. Mukorrabin dan abror. Sinten? Dan abror. Mukorrabin orang yang didekatkan Allah. Jadi sampean gak kepingin cedek Gusti Allah seneng mbek sampean. Amin. Sampean dicedekna Allah. Nah, orang yang mukorrabin itu bagaimana? Uwong mboten ribut swarga. Mboten ribut derajat boro-boro donya. Mboten dikepingini tapi ditekani mbek pangeran. Sing dilirik sing ditoleh yo poso late posoe hajine ngajine umroe sedakoe wiritane sosiale iku yo opo diarepi sinten Allah. Dadi mboten bayarane, mboten derajate. Yang diributkan adalah pres. Ya apa Gusti Allah arep niku mukor mukorrabin. Yang dikatakan Al-Qur'an wa amma in kana minal mukorrabin farauhum wa rihanu wa jannatu na'im. Niku ten surat Waqiah. Jadi orang-orang yang didekatkan Allah niku warauhu wa rihan. Para wali mengatakan sampean lek mati sangi sekarat Rasulullah niku rawuh. Wali dadi wali. Dadi wong sing niki mah ghairul mahbubin. Duh. Gak lanang gak wedok. Niku ayate warauhu wa rihanu wa jannatu. Nah. Ngajiyo. Orang yang didekatkan Allah. Jadi mboten ngelirik. Lale abror. Gitu yang api bodoh. Tapi pangkatnya rotok mudun. Abror niku ngelirik. Ya ngelirik suar. Ya ngelirik derah. Ya kepingin duk-duknya niki nopo. Ma. Mapan. Jadi ake sing dinapa no. Sing dilirik. Kepingin bojone. Ha. Wong ngene kok bojone ayu maneh ya napa. Dadi si kepinginane niku terlalu kah? Yang penting tidak keluar dari koridor. Itu yang dikatakan Al-Qur'an innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya
orang-orang yang baik itu dimasukkan surga. Nah, ayat yang lain, wa ma in kana min ashabil yamin wa salamun laka min ashabil yamin. Wong iki lek mati dijabut mboten loro, kaya wong dioperasi. Sing bejat niki sing nomor telu, wa ma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulum min hamimi wa tasliyatu jahim. Wong sing gak percaya sampean boten, sampean kali kula muga-muga ditingkatno nang mukor robi. Sinten wong sing dicintai Allah, wong sing boten dicintai Allah iki, alladzina wong akeh sarafu kang nujuake sapa aladina himmatahu ing sejane ladina ila janabil haq maring pengayona Allah amahum anapun utawi aladina iku wala yaktajuna ora butuh sapa ladina ila aduin maring musuh. Nah niki lek wong sing dicintai Allah, wong sing dicintai Allah niku sing ributi Gusti Allah, mboten ribut swargane, mboten ribut nerakane, mboten waduh boro-boro isine donya, ribut karo sing duwe suar, ribut karo sing duwe drah, ribut karo sing duwe selah, ribut karo sing duwe belah sinten. Nah, itulah hebatnya manusia dicintai Allah. Itulah dalam ayat yakhtassu birahmatihi mayyasha, aku dicintai Gusti Allah. Nah, ini aku mboten saged sampean setting. Ini aku mboten saged sampean atur. Gusti Allah ini aku mboten sampean atur. Kula sampean sing diatur sinten? Allah. Mboten lho. Lah wong kaya ngene iki mboten butuh. Tukaran gegeran kali sinten sih? Setan. Setane wedi. Nggih, kaya maling niku. Ambek polisi napa? Sampean setan gak wani, sebab sampean gak ada nggih jimat layang kalimo niku turine wayang Yudhistira. Yahusum kang giring Allah ing aladina krono ambe Allah Taala. Lah lek wong sing dienggokno Allah gak mrono ibu isine donya niki, ya apa bejo, ya apa nipu. Sampeyan delok tek amnesti niku. Bareng ana pengampunan duwite digawa mrikinen. Wih kaya ngoten niku. Niku duwite sing triliunan niku lho. Duwite ten pundi? Niku garong negara. Manipulasi duwite negara niku. Makane aja kaget negara duwe utang. Karena konspirasi ini ku duwe swasta, dudu duwe napa nen negara sing duwe ribuan napa tril. Mangkana aja kaget lek dolar digoyang. Jadi apalagi asing 80% niku ekonomi niki dikuasai napa asing. Investasi dijupuk mumpun lempang republik niki. Karena semuanya hutang yang menguasai ekonomi. Semono go lebih dari itu iku dunya, Pak. Akhirat mbek Allah Taala sampe di nggone Haiti kena angin. Angin wong mati niku luwe teko 1000.
Sampai pilihan presiden itu mau di napa diundur krono kenek napa sini sing ngekek angin bapak-bapak sederek-sederek li anna ta'alluku ta'allukahum krono setuhune gumantunge alladina bihi kelawan Allah karena sudah terbiasa wis dek ini dadi wateke siang dan malam sing digandoli niku sinten Allah dadi iku katobi'i kaya perkara kang bangsa watek bihim ing dalem aladina masalahe bala yaltafituna mongko ora tola-tole ora melengok sapa ladina ila iblis maring sinten iblis karena dicintai sinten Allah. Kita ini kan dah sampe nek pengin dicintai Allah sih. Allah kondo. Nggih. Wa may yartadda minkum an dinihi. Sopo-sopo sing murtad. Sinten mawon. Metu teko agama is fasaufa ya'tilla biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mongko Gusti Allah bakal nekakno siji kelompok yang kelompok itu dicintai Allah lho. Baru sampean cinta nang Allah. Bukan sampean cinta dhisik nang Allah terus mon saged. Kanjeng Nabi niku cinta nang Abu Thalib, gak direken wae pangeran. Nabi Adam cinta nang gone Qabil, gak direken. Nabi Nuh cinta nanggone Kanan gak direken bae Gusti Allah. Nah, Rasulullah ini kurang pangkat. Ambe Allah diunekno innaka la tahdi man akhbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad pon gak iso nuduh wong sing kon cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi ini masalah pituduhku apa jariku ya no Muhammad bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mek loro basyiron wa nadhi wa nadhir akan Allah datangkan sekelompok anak manusia yang dicintai Allah Ta'ala secara vulgar secara belak-belakan secara terang-terangan memberikan kriteria sapa wong sing dicintai Allah siji adillatin alal mu'minin ciri ini awak ini kule ambek wong ngaji kaya ngene iki direme-remeno royoan reme mboten royoan apa unggul dadi lek ambek wong mukmin niku wedi apa mana ambek kia Mbah Khalil niku lek jangi ziarah nang Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel ni pun tufia pun seto sandali niku digawa teko ujung mriku lho kaya kula sampean mboten tutuk mriki nggih sandali niku dicekel saking mboten wedi mbek wong iki. Krono ayate adillah menghinakan diri. Lek ambek wong iman. Sakniki mboten ngerti. Mari teko Mbah Sunan nduk kene nyocot roame cangkeme. Niku teko ziarah ta teko pasar. Men. Krono mboten gadah tata budal disangkano ziarah niku mau ziarah ambek mbak dijengkangno nyengkri-nyengkri kon wong kon delo ya Allah sampean ngurus paspor nang imigrasi jenengmu Muhammad Fatoni Muhammad Seha umpamane ngene KTP ngene KSA Muhammad biasa dibalik
Siji napa? Siji jeneng ya napa sih? Siji ko dibalekno. Lu akta unini. Nah ini namanya enggak napa sesu. Ya Allah, samana Gusti Allah. Gusti Allah niki kondo wa inna ma bu istuli utammima makarimal akhlak. Ini Kanjeng Nabi. Sandali dikowo. Iku adillatin alal mu'minin. Nambe wong mu'min dihina awa'i. Mulo awa'i wong mulai dihina. No, ditolong be Allah. Perang Badar dikai menang karena adillah. Perang Uhud kalah. Perang Hunain kalah. Karena apa? Gini ku bangga dengan tentara kada. Digoreng no umat Islam. Turini Allah walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Sungguh-sungguh aku beri pertolongan kalian-kalian ini karena kalian dalam kondisi adillah hina. Tadi nek kumpul koyo ngeten iki ndak ada manusia yang banyak dosa, hanya aku. Tidak ada yang goblok, hanya tidak ada orang banyak kesalahan, hanya Niki lek wis kumpul mbek kanca-kanca bagus-bagus. Semuanya itu orang baik, aku orang. Mangkano uang iku maido memfitnah orang beriman, masih gaji ping 30 juta neraka ngene. Jangan dibanggakan hajimu, jangan dibanggakan umrohmu, jangan dibanggakan tahajudmu, jangan dibanggakan apamu. Kalau kamu baik, tidak akan membuat fitnah kepada orang beriman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah kepada orang-orang yang beriman, laki perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, jahannam. Jahannam, yang ngomong jahannam adalah Allah. Selama-lamanya di sana. Loh, ini berbicara orang yang dicintai yuhibbuhum adillah. Sekarang tidak, semua rebutan bangga. Rebutan royoan bangga. Iso orang beriman itu royoan apa hi? Adillah. Tapi le ambek wong kafir, aizzatin alal kafirin. Le ambek wong kafir gagah. Diwali. Le ambek wong iman menengkelek, ambek wong kafir krono jera. Krono tiba. Ya bos. Celuk apa? Wong ahli neraka diceluk napa? Gila badan. Jangan. Lah ambek wong iman iku sing lah sampean goblok gak ngaji gak opo gak lungo. Apaan sih sampean dukno? Sing sampean duk-dukno niku opo iki sampean duduk kiai duduk us? La haula. Wong sampean niku dikongkon pangeran liwat Nabi utlubul ilma minal mahdi. Hebatnya setan. Yang kedua, aizzatin alal kafirin. Gagah mek wong kafir. Masih sampean kulit batu, masih sampean pasukan kuning, tapi jiwa sampean adalah mutia. Dan niki. Jadi keimanan niki lah ono. Ini Rembang niku nggih. Niki berita. Ana wong lunga haji, tukang becak lunga haji. Nah, ngaku rombongan 38. Nggih, melok regu sakmene. Jare regu niki ketua regu gak ono iku. Nen. Tapi dek nduki napa? Gusti Allah muso wong iku hadza min fadli. Ketiga,
yujahiduna fi sabilillah. Uripe niku berjuang. Sampeyan ngeten iki berjuang. Berjuang agamane Allah cek rame. Masjid ampel rame. Melaku seliwar-seliwer. Dadi gawe titenan. Rame ngaji, nggih napa ten? Dikai titenan kanca. Niki syiar agamane Allah. Yujahiduna fi sabi berjuang. Jare nggih kaule ulama iskariman. Kamu hidup menjadi orang-orang yang mulia. Aumut syahidan dan mati, kamu mati dalam keadaan syahid. Iki urip. Yang keempat. Bala ya khafuna lau matalaib. Ojo khawatir dicacat dipaitu wong sing hasud itu sudah. Kullu nikmatin maksudun, kata Nabi. Tiap-tiap orang yang diberi nikmat didengke. Jangan. Kamu jangan melihat kiri kah? Lihatlah ihdinas siratal insyaallah. Itu manusia dicintai tapat adillah aizzah yujahidu. Dan yang keempat adalah wala yakhafuna laumata laib. Dzalika fadlullah, iku anugerah dari, bukan dari usaha sampean, bukan rekayasa dari sampean, itu pemberian Allah. Kalau kamu ingin tahu orang yang dicintai, semuanya itu termaktub, tertulis. Al-Quran itu sudah dijelaskan Allah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Wis tinggal kula sampean dekek didekek pun dikare Gusti Allah. Muga-muga ila yaumil qiyamah. Walau la amrullahi lamun ora ana utawi perintahe Allah iku maujud lahum maring mahbubin bil isti'adah kalawan jaluk pangreksa minhu saking iblis masta'adu mongko ora nyuwun pangreksa sapa mahbubin. Karena walaupun dicintai Allah, iblis gak wani tetep jaluk a'udzubillahi minasyaitan. Karena itu perintahe sinten? Perintahe Allah. Diwaca tetep. Tapi setan mboten wani. Nggih. Ana ngene cuci darah niku. Ngene Israel niku. Karena dia beliau mantan napa direktur rumah sakit ini angkatan laut Ramelan niku, niku lek jange cuci anggo ditutupi napa tabir nggih iku wong teko karena mantan napa direktur cik dihormati nggih man X sampean be Allah Ta'ala le disenengi Sayyidina Jibril. Niki riwayat Abi Hurairah diterangaken ten kitab Tambihul Ghafilin gadane Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Jadi apabila orang itu dicintai Allah, Gusti Allah niki nyeluk Jibril. Jibril, aku cinta karo fulan. Waran sakabehi malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh. Bengok-bengoken, kongkon cinta nang fulan. Terus kongkon bengok-bengok nang donya. Dadi sampean melok kampanye. Donya sampean disebul karo malaikat.
Eh, kon cinta ambek iko, kon kumpul ambek iko. Iku malaikat. Tadi mboten ade promo. Mboten ade. Cinta niku tiyang sae-sae, mboten tiyang buar-bu. Wong elek-elek mboten. Wong sing api-api. Niku dipilih no Gusti Allah, dipilih no malaikat, dikomandani malaikat Jib. Ngerti? Bengok-bengok dalam segala hal. Makanya orang takwa niku repot jadi gampang, susah jadi hilang, dikei rezeki mboten disangka. Niku pun janji. Niku lek sampean disenengi pangeran, gini iki wae disenengi. Ai ajillatin alal mu'minin, aizzatin alal kabirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laib. Gak khawatir. Lapo sing khawatir niku wong sampean dadi ngaji niki duduk sapa-sapa. Walasi sinten? Allah. Sampeyan lungguh niki walasi Gusti Allah. Mboten saged dilarang, mboten saged dicegah, mboten saged dijokno, mboten saged. Mangkana nabi niku, yen nabi niku digenggen mengembala kambing. Kambing niku ditarik gak gelem, disurung mboten gel. Dadi kambing niki ana apa? Wis sakarepe. Nek sampean tarik mo. Sampean disurung gak gelem. Niku wedhus. Men seluruh nabi niku ngengon wedhus. Sampean ngengon apa? Nggih. Nah, di sini karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh tetap maca a'udzubillahi minasy